Kelihatan seorang lelaki yang membawa sebuah payung yang menarik perhatian ramai. Mana tidaknya dia siap membawa payung sebesar kemah yang selalunya digunakan di lori yang menjual air Milo itu. Gelagatnya itu turut mencuit hati netizen apabila dia membawa payung tersebut untuk menyambut ketibaan rombongan pengantin yang tiba. Menurutnya juga, cuaca pada waktu tersebut begitu panas menyebabkan dia membawa payung gergasi tersebut. Meninjau di ruangan komen, rata-rata netizen turut terhibur melihat gelagatnya membawa payung itu. Malah ada yang berseloroh, pastinya pemilik payung itu juga turut hairan apabila payungnya hilang dibawa lari. Yang baru sampai boleh jemput duduk, selamat menjamu selera.